Kita bertemu kembali dengan channel Wong Borneo 88. Kali ini kita berada di kebun sawit ya. Katanya di sini ada terlihat penampakannya itu ayam hutan. Ya, tadi di sini terdengar bunyi ayam hutan. Jadi kita harus pelan-pelan. Karena ayam hutan ini pendengarannya sangat kuat. Biasanya sore hari begini ayam hutan itu mencari makan ya, menggali cacing. Tuh. Kita coba lihat. Nah, itu dia. Itu ayam hutan. Kita harus jadi ayam hutan ini cukup liar ya. Dan kita harus perlahan-lahan. Kita coba mendekat. Biasanya di tempat-tempat seperti ini dia sering bersarang ya. Coba lihat, siapa tahu kita menemukan lagi sarang ayam hutan ini. Kita temukan lubang ular tedung atau ular kobra ya, ini di batang sawit nih. Jika kawan menemukan lubang seperti ini harap hati-hati, biasanya ini lubang ular kobra atau ular tedung. Taruh sini, ini bekas jejak ayam hutan ini. Jadi beda ya, bekas tikus bambu ataupun ayam hutan beda, jadi tanahnya itu beda. Ini bekas ayam hutan mencari makan ini, atau menggali cacing. Kita coba mencari sarangnya, siapa tahu bisa ketemu. Ini kita temukan, yaitu lubang ular piton ya, ini di bawah kayu. Jadi kita harus tetap hati-hati. Tidak jauh dari pohon bambu. Biasanya ular piton ini dia senang bersarang di bawah pohon yang sudah mati ini. Dan ini bukan pohon biasa, ini bekas pohon belian ya, atau juga dikatakan pohon ulin. Jadi kayu ini sangat keras, dia tidak busuk walaupun sudah seperti ini. Ini dia, ini lumayan besar nih. Sebuah bambu unik ya. Nah, ini sangat unik sekali. Sangat jarang sekali menemukan bambu seperti ini. Jadi bentuknya sangat unik. Ini dia. Sangat cantik sekali. Kalau sore hari, ayam hutan ini sering bermain di sini untuk mencari makan. Kita coba cari lagi. Sepertinya sudah tidak ada. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Ikuti terus petualangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya di alam bebas.